Oke, kita kembali lagi. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengedit foto menggunakan PicsArt. Jika minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menggunakan mengedit foto menggunakan Photoshop, maka kali ini kita akan belajar sedikit bagaimana mengedit foto menggunakan PicsArt. Ya, langkah pertama tentunya kita harus mempunyai aplikasi PicsArt-nya yang sudah diinstal di laptop Anda masing-masing. Klik PicsArt, pilih foto yang ingin Anda edit. Ya, foto, pilih fotonya. Oke, ini ketik Anda akan langsung masuk di fotonya. Ini adalah salah satu contoh foto yang sudah saya edit. Ini mungkin sebagai contoh bisa diedit lagi. Jika Anda ingin meng-crop-nya, menampilkan bagian-bagian yang ingin Anda lihat, Anda bisa meng-crop-nya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Anda bisa preview-nya dulu. Anda setuju, Anda bisa klik play. Jika tidak, bisa klik cancel. Untuk cahayanya, Anda bisa menambahkan. Menambahkan. Jika kita masukkan shadows untuk efeknya atau efek-efek lain, nah efek-efek seperti ini Anda bisa atur juga amount shadow-nya. Lalu klik apply, jika tidak klik cancel. Ada beberapa pilihan di sini, Anda bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing. Ini juga efek. Cancel jika tidak setuju. Lain. Udah sekali dan banyak pilihan. Jika Anda sudah puas, Anda bisa klik save. Oh, ternyata ini belum. Pastikan Anda mengklik apply dulu, baru klik save as untuk menyimpan kopian yang lama. Image. Oke, klik save. Udah kan? Ya, Anda hanya perlu mendownloadnya dulu dan mencobanya. Selamat mencoba.